Dan itu ganjarannya sangatlah besar. Saya teringat hadis Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang sentiasa akan menjadi amalan kita, bila kita amalkannya, ganjaran pahalanya berterusan walaupun kita mati. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Kan, sedekah jariah. Maknanya kita infak tu, kita akan dapat hasilnya nanti, saham akhirat kita. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Macam datang hari inilah, belajar dan sebagainya. Ilmu ni, kita belajar, kita sampaikan, jangan berterusan. Ganjaran pahala itu berterusan. So, keep sharing. Jangan simpan seorang-seorang bila pandai. Share dengan kawan-kawan. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh ni, dah kategori dah. Anak-anak yang soleh. So, nak tak nak kita kena didik anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Soleh ni antara maksudnya adalah berfungsi. Berfungsi dengan baik. So, kita kena didik mereka. Dan bila kita kaji balik hadis ni, bila kita tengok tiga-tiga ni, tak ada shortcut dan semuanya memerlukan usaha. Nak sedekah jariah, perlu kepada harta. Kita kena cari harta dan boleh bagi infak, bagi sedekah. Kalau nak ilmu, kena datang belajar. Dan nak anak-anak, doa anak-anak yang soleh, kena didik anak menjadi anak yang soleh dan dia akan doakan kita suatu hari nanti. So, semua memerlukan kepada tugasan yang berat dan memerlukan kepada usaha. Dia tak ada free lah. Dan menjadi ibu bapa ni, apakah kuasa agak-agak yang paling powerful sekali yang kita ada dalam nak mendidik anak-anak? Apakah tools yang kita boleh gunakan, yang kita ada dalam nak mendidik anak-anak kita, kita nak tarbiyah dia? Agak-agak apa dia? Selain pada doa dan sebagainya lah. Kebijaksanaan. Kuasa, dia suka jawapan dia. Kasih sayang. Kasih sayang. Hikmah. Kuasa, kasih sayang. Kuasa. Yang tak ada turut bandingnya. Kan? Mak ayah ni macam mana? Anak-anak sekalipun, dia akan tetap cari mak ayah dia juga satu hari nanti. So, kita ada kuasa kasih sayang yang kita boleh gunakan. Fokuskan kepada kuasa kasih sayang ni. Dan kenapa kita fokus kepada kasih sayang, positiveness dan sebagainya? Kenapa dalam kaedah khalifah ni? Sebab saya terjumpa dengan hadis ni. Sebab itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kasih sayang. Ini hadis Malik bin Huairi. Hadis ini dia popular dalam fiqah, dalam bahagian macam mana kita nak pilih imam. So dalam hadis ini menyatakan, saya bagi translation dia lah. Okay. Malik bin Waris berkata, kami pemuda-pemuda mutaqaribun. Pemuda-pemuda mutaqaribun ni macam lepasan SPM lah. Mereka datang nak bermalam dengan Rasulullah selama 20 malam. Nak belajar lah. Dan tinggal selama 20 malam, kami dapati Nabi adalah sangat mesra dan penyayang, rahiman rafiqan. Malik bin Huairis describe Rasulullah sebagai seorang yang rahiman rafiqan. Dia adalah seorang guru yang sangat menyantuni anak murid dan seorang yang penyayang. Rahiman rafiqan ni santunlah, yang menyantuni. Dan apabila baginda dan Rasulullah ni sangat sensitif orangnya, dia detect bahawasanya kami ni sebenarnya homesick. Kami ni rindukan keluarga kami dan ditanyalah apa yang berlaku. Dan kami pun ceritalah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kata apa? Baliklah ke rumah. Maknanya ada sekumpulan, secara ringkasnya, ada sekumpulan dalam hadis ni. Ada sekumpulan manusia, sekumpulan pemuda, belajar dengan Rasulullah, duduk bermalam dengan Rasulullah. Kiranya macam duduk asrama lah lebih kurang. Duduk asrama 20 malam, lepas tu homesick. Lepas tu Rasulullah detect. Oh, ada something wrong ni, tak kena budak ni. Dia tak fokus belajar dan sebagainya. Dan tanya kenapa, rupanya rindu kat keluarga. Sebab apa? Baliklah. Tak adalah pula Rasulullah kata apa, baru 20 malam duduk dengan aku, dah rindu dengan keluarga. Macam mana nak berjuang? Tak ada pun. Maknanya meraihkan perasaan tu dengan penuh kasih sayang. It is normal for teenagers rasa macam tu, rindu keluarga dan sebagainya. Dan kenapa lagi kita yakin bahawa sahaja kasih sayang ni lah yang penting untuk kita fokuskan dalam mendidik anak-anak? Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut dalam surah Taha. Dalam surah ni Allah mengarahkan Nabi Allah Harun dan Musa untuk berjumpa dengan Fir'aun. Kata apa? Izhaba ila Fir'aun inna Allah. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas dalam kekufurannya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kemudian adalah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Dengan Fir'aun pun Allah suruh bercakap dengan lemah lembut. Fir'aun ni baik lihat.
Macam-macam lah kejahatan yang dilakukan. Tapi dengan mereka ni pun arahannya adalah apa? Faqula lahum qawlan layyinan. Kata-kata yang lemah lembut. Anak kita ni sejak Fir'aun ke? Dan adakah kita semulia Nabi Allah Harun dan Musa? Tak. Semaknanya inilah. Kalau kita nak reflect balik, inilah antara suruhannya. Dan that's why kita kata dalam mendidik anak-anak ini, kasih sayang adalah kuncinya, dan kita didik mereka dengan kasih sayang. Fokuskan kepada kasih sayang. So, tipsnya apa? 5 benda ni lah saya nak recommend kepada tuan-tuan dan puan-puan. 5 benda yang boleh kita pegang dan balik nanti boleh buat lah. Yang pertama, kasih sayang, lepas tu sokongan, masa dan perhatian, bermain dan bimbingan. Dalam mendepani cabaran anak-anak, anak-anak kita pun cabaran, saya dah sebut awal tadi, cabaran mereka adalah ideologi. Mak ayah kena menjadi lebih fun dan interesting serta menarik perhatian mereka. So, antara cara macam mana kita nak buat, 5 benda ni lah saranan saya. Pertama, kasih sayang. So, kasih sayang ni apa dia? Pupuk perasaan saling berkasih sayang antara suami isteri tu dulu lah. So, kena tunjuk. Kasih sayang ni, keyword dia adalah tunjuk dan zahirkanlah kasih sayang tu. Kita sayangi anak tanpa syarat. Kita sayang anak kita tapi kita marah kat perbuatan dia. Kalau kita benci anak kita degil, kita buat perangai, kita mention dekat dia, Abi tak suka perbuatan kamu. Ayah tak suka perbuatan kamu. Ayah sayang kamu tapi tak suka perbuatan kamu. Apa dia tersebut? Kalau cikgu saya selalu sebutlah dengan anak murid remaja saya ini, Ustaz sayang kat kamu tapi Ustaz tak suka perbuatan. Perbuatan ini salah. Kita boleh mention, tak ada masalah. Anak-anak akan faham. Dia akan tahu kita tak suka perbuatan itu. Itu yang kita highlightkan. Okey? Dan kita sayang tanpa syarat lah. Tak adalah sebab kalau kamu baik baru Ustaz sayang. Tak jadinya. Kalau kamu macam ni dapat A baru mak sayang. Tak ada macam tu. Kita sayang semua. A ke B ke C. Sayang juga. Tapi mention mana yang tak kena tu. Dan kena tunjukkan kasih sayang. Budaya kita apa dia? Budaya kita bila marah kita tunjuk. Bila sayang kita tak, kita kurang sikit tunjuk lah. Kita kata apa? Kita kata apa? Mak marah sebab mak sayang. Ayah marah ni ayah sayang lah. Tapi bila mak marah, mak tunjuk. Bila mak sayang, mak tak tunjuk. Anak dapat apa? Apa yang anak marah? Mesej yang salah. Mesej yang diterima apa dia? Mesej salah. Marah. So kita kena tukar sikit budaya kita ni. Kena tunjuk sayang tu juga. Marah nak tunjuk tak ada masalah. Anak kena tahu mak marah. Anak kena tahu ayah marah. Tapi kena tunjuk juga yang sayang tu supaya dia jadi balance. Okey? Dan kasih sayang ni dia ada bahasa dia. Mungkin kecil sikit lah yang belakang mungkin tak nampak kan. Dia ada bahasa kasih sayang. Saya kongsi sikit lah. Dalam buku Love Language, 5 Love Language, Gary Chapman, dia kata ada 5 bahasa kasih sayang. Kita boleh check lah satu-satu. Saya bagi detail sikit yang ni. Yang pertama, bahasa kasih sayang untuk anak-anak kita manusia lah. Yang pertama adalah kata-kata cinta. Word of affirmation. Maknanya, ada anak-anak yang bahasa kasih sayang ni dengan kata-kata. Kita puji dia, dia akan rasa kembang. Macam, ui bagus lah. Oh, dia rasa happy. Ni ada anak saya nombor 3 tahun macam ni. Puji lah kau sah cantik hari ni. Kau sah dah sikat rambut. Bila so puji tu dia happy lah. Cantiknya dia bahagia lah. Sebab setiap manusia ni dia ada tangki kasih sayang dia. Dan kasih sayang tangki ni perlu dipenuhi lah. Apabila tangki ni dipenuhi, maka mudah untuk kita nak didik dia, nak sampaikan mesej kepada dia lah. Dan cara nak komunikasi dengan orang yang jenis kata-kata pujian ni adalah dengan beri kata-kata semangat, sokongan, motivasi. Pantang dia adalah kita kecam dia lah. Bash dekat Facebook ke, kutuk dia ke dan sebagainya, dia akan rasa tak seronok lah. Okay? Tapi ada juga anak yang tak suka kepada puji-pujian. Macam anak saya sulung tu, lagi dipuji, lagi dibenci. Bila puji, saya pernah puji dia dulu, masa dia tolong saya angkat barang balik, bagi barang dapur. Angkat barang jalan, dia lagi, oh, kuat lah raya tu Nabi, dia letak dia pulang. Saya pening kepala budak ni. Kenapa jadi macam ni? Dia tak suka dipuji. Especially, dan menjadi masalah juga bila dekat sekolah. Dekat sekolah, di sekolah orang cikgu, cikgu kan akan suka letak nama, letak bintang. Apa? Bila buat baik, akan highlight lah nama dia. Dia tak suka, dia akan buat perangai sampai nama dia dibuang. Oh, tu punya masalah. Anak penceramah dia tu lah. Biasa dia puji lebih sikit lah. Kan? Sebab dia bukan kata-kata pujian. Being highlighted dekat depan, dia puji depan ramai, dia tak suka. Jadi dia antara dia adalah orang, ada anak-anak yang
Kata bahasa kata yang ini adalah masa berkualiti. Maknanya kena spend masa.